Halo, assalamualaikum guys. Gimana kabarnya guys? Semoga sehat selalu ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Oke guys, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang datang lagi dari penonton ya guys ya. Kemarin ada yang tanya, Bang, itu hammernya itu ngangkatnya gimana, Bang? Pakai apa? Gitu. Terus gimana jalur solarnya itu? Lah, kemarin kan sudah saya sudah bikin video itu, guys, yang jalur solar itu untuk diesel hammer yang 8,5. Lah, mungkin dia penonton itu belum paham ya. Ini saya jelaskan sekali lagi ya, guys ya. Untuk pengangkatan boringnya ini atau blok hammernya ini itu dibantu sama kren ya guys ya. Ini guys, seperti ini guys. Coba mas, area mas. Nah, jadi ini laba-labanya ini guys, itu apa namanya, bahasa perekami ya menyebutnya itu laba-laba ini turun. Ini dibantu sama kren itu ya guys ya. Tuh, turun dia. Up. Angkat. Nah, terus diangkat, guys. Diangkat sama si kren itu, guys. Diangkat. Nah. Angkat lagi, Mas. Dikit lagi, Mas. Dikit lagi, Mas. Angkat, Mas. Up. Nah, setelah diangkat sama kren guys, nanti kalau untuk menghidupkannya itu si laba-laba itu kan ada semacam kayak palangannya itu ya guys ya, palangan, nanti dia apa namanya itu mentok sama ini nih, ada asnya di sini, ada as, ada pen tuh, semacam kayak pen tuh. Tuh. Nah, nanti dia jatuh ya guys ya, otomatis jatuh kalau udah mentok sama pennya itu, jatuh. Terus nanti turun bertemu sama si piston ini guys, sama si piston ini guys. Itu untuk pengangkatannya seperti itu guys ya. Jadi untuk pengangkatan hammernya itu atau blok boringnya itu dibantu sama kren itu guys ya, dibantu sama kren. Diangkat. Nah, terus untuk jalur solarnya guys, untuk jalur solarnya itu gini guys, jadi ini kan ada ini apa namanya, tutup ini lubang solarnya ini, ini tangkinya seperti ini guys, ini tangki ini dari sana itu sampai ke sini nih. Ini tangki solar guys. Nah, tangki solarnya. Terus untuk jalur solarnya seperti ini guys. Di tangki ini ada injection pumpnya guys, ini injection pump. Nanti dia terpompa sama ini nih, ditekan sama pelatukan ini. Nanti pelatukan ini ditimpa sama si boring itu guys. Nah itu, kalau udah ditimpa sama boring itu, otomatis si injection pump yang ini itu nanti memompa solar, memompa solarnya itu dia dari injection pump sini yang ini nanti ke bawah sini guys, tuh yang ini. Kalau udah ke pompa sini, dia masuknya ke situ guys, ada pipa itu. Tuh. Ada pipa guys. Ini ya contohnya ya. Coba Pak, tarik Pak. Ini dipompa tuh guys. Tuh. Tuh. Nah. Jadi setelah dipompa, dia itu keluar dari apa, sepuyer ya, kalau kami menyebutnya itu sepuyer. Nah, coba pompa lagi, Pak.
Tuh guys. Lagi bah. Lagi bah. Nah. Gitu ya guys ya. Dia keluarnya dari sepuyer itu guys kalau dipompa. Jadi kalau si pelatukan ini kehantam sama si buring itu, kan ada karahnya itu, otomatis ini injection pump-nya ini turun. Habis turun dia memompa solar ke sepuyernya itu guys. Melalui sepuyer dia menyembur gitu. Nih sekali lagi nih. Coba Pak, dipompa lagi Pak. Udah. Nah gitu ya guys ya. Jadi jalur solarnya seperti itu. Untuk tangki solarnya yang ini ke sini. Nah ini juga nih untuk gas ya. Untuk gas, gasnya ini posisi on, kalau ke sini itu on. Jadi on, nanti ada bandulnya ini guys. Jadi kita sistemnya bandul ya, bukan tambang 2 on. Coba mas, di area mas. Area. Wes mbah wes. Nah, ini guys posisi di area nanti ya. Kalau pas posisi di area, dia turun bloknya itu. Bloknya turun. Nah ini guys menghantam si pelatukan ini otomatis turun tuh, injection pump-nya turun gitu. Nah ini kompresinya bagus sekali ya guys ya. Nah oke. Nah setelah turun posisi gas on, kalau ke samping kiri sini on, dia ke pompa guys, otomatis di dalam blok tadi yang di atas piston tadi kan ada sepuyer ya, dia memompa solar guys, memompa solar keluar, lalu yang bikin ledakan itu kompresinya itu guys, karena ada kompresi tinggi. Jadi ada bahan bakar menyembur, dia itu meledak guys gitu. Nah kalau pas posisi off, nanti gasnya off. Coba mas, angkat mas. Angkat. Ini nanti kita angkat dulu ya guys ya. Nanti kita turunin tapi posisi gasnya di off in. Di off in. Oke up. Coba pak, ini ditarik pak. Gasnya pak. Ini ditarik posisinya. Nah kalau posisi gas nanti ditarik atau off, nah ini off ya guys ya. Ini sama aja kalau untuk matiin hammernya ya guys, atau menonaktifkan hammernya itu ya. Tarik yang pol pak, tarik pol pak. Nah ini kalau posisi ditarik, posisi mati ya, on apa off, nanti hammer ini nggak menyentuh sama sekali. Coba area mas, posisi gas off atau mati, si karahnya ini guys yang ini tidak menyentuh sama sekali sama si pelatukan. Jadi kalau posisi gas mati atau off, itu si injection pump-nya ini tidak apa namanya terpompa ya guys ya. Jadi solarnya itu otomatis tidak keluar gitu ya. Oke ya guys, semoga paham ya guys ya untuk penjelasan ini ya guys ya. Jadi ini sistemnya itu, cara kerjanya itu masih sama seperti hammer diesel yang tipe 5,3, 6,5 atau 8,5 gitu. Oke ya guys ya, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan yang kemarin tanya di komen itu. Untuk para penonton yang belum paham juga, mungkin
mudah-mudahan ya bisa paham atau insya Allah bisa jelas ya untuk cara kerja dan jalur solarnya Hummer diesel ini. Dan kemarin yang tanya ngangkatnya itu seperti apa, ya itu guys, ngangkatnya itu menggunakan laba-laba ya, dibantu sama kren gitu. Oke ya guys ya, semoga yang menonton video ini diberkahi rezekinya, dilancarkan semua segala urusannya ya guys ya, semuanya. Oke ya guys ya, terima kasih. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.